Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, tidak kurang suatu apapun, dan dimakan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya buat para semua subscriber saya, karena tadi baru saya lihat ternyata subscriber saya sudah mencapai 2000 subscriber. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan saya tidak bisa membalas kebaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dilimpahkan banyak rezeki ya teman-teman. Nah, yang kedua saya mohon maaf karena udah 1 bulan ya saya tidak bisa mengupload video, saya tidak bisa hunting dikarenakan pekerjaan, dan satu lagi karena cuaca teman-teman. Jadi kadang pagi saya bekerja dan sorenya waktu saya mau buat video, buat mau hunting, ternyata hujan. Dan pernah juga saya hunting sampai tempat langsung hujan deras, jadi saya tidak sempat untuk membuat video. Jadi begitu sampai di tempat langsung hujan, ya akhirnya saya memilih untuk berteduh. Nah oke, di kesempatan sore ini ya teman-teman, saya akan coba hunting belibis teman-teman. Jadi saya sekarang udah sampai di spot, dan ini di danau ya teman-teman. Danaunya itu sangat luas sekali. Jadi saya akan coba berkeliling ini teman-teman, karena apa, danaunya luas dan dia bercabang-cabang. Jadi nanti akan saya telusuri, ya mudah-mudahan jumpa dengan belibisnya. Nah ini danaunya teman-teman, ini sangat luas sekali. Mari kita mendekat. Nah ini dia teman-teman. Ini hanya sebagian dari cabangnya teman-teman. Dan di sana masih banyak lagi cabangnya teman-teman. Nah itu di sana luas sekali teman-teman. Nah itu masih ada cabang ke kiri. Setelah ke kiri, cabang ke kiri lagi. Setelah itu terus dan ke kiri. Nanti ada lagi ke kanan, nanti ada lagi cabang. Dan yang sebelah sini yang ke kanan itu nanti terus jumpa dengan jalan lintas teman-teman. Nah jadi danaunya cukup luas. Kita lanjut saja, kita telusuri ya teman-teman. Akan saya telusuri di setiap tepian danaunya, karena saya juga bawa binocular. Jadi saya lihat dari atas, nanti kalau memang nampak belibisnya baru ya kita akan merayap untuk mendekatinya teman-teman. Nah oke, buat teman-teman ya yang belum gabung silahkan subscribe, dan yang sudah gabung mohon like-nya dan silahkan komentar. Nah oke, tentunya jangan kemana-mana, tetap di jalur CPO. Nah oke teman-teman, saya udah di sisi danau sebelah kirinya lagi nih teman-teman, yang saya bilang tadi ada cabang ke kiri. Nah saya sekarang berada di situ nih. Itu dia teman-teman danaunya. Tadi di sebelah sana saya awasi memang tidak ada burungnya teman-teman ya, burung belibisnya. Jadi saya akan coba pindah ke sini, karena kemarin saya pernah kemari, tapi yaitu karena binocular saya ketinggalan, jadi burung belibisnya terbang semua. Dan mudah-mudahan di cabang danau yang sebelah sini ada teman-teman. Oke lanjut teman-teman, kita akan selusuri. Terdengar ada suara ayam hutan teman-teman.
Oh ya teman-teman, di sini banyak orang mancing teman-teman. Jadi seandainya udah ada orang mancing di sini, pastinya burung belibisnya tidak ada di sini dan terbang. Ini saya dengar ada suara orang mancing di sebelah sana teman-teman. Dan biasanya kalau posisi panas seperti ini tuh burung belibisnya lebih senang bersembunyi dia di semak-semak. Ternyata ada burung bunga ya teman-teman di sini. Itu dia terbang ke sebelah sana. Ada sarangnya ya. Yuk kita tengok teman-teman. Dan di pohon ini tadi teman-teman. Di sini biasanya tempat makannya sih. Itu dia masih ada di seberang sana teman-teman, burungnya. Berarti dia hanya makan tadi teman-teman. Makan di situ dia teman-teman, di pohon itu. Itu dia masih ada di sebelah sana teman-teman, di seberang danau sana dia. Oke, kita lanjut saja menelusuri. Danau sebesar ini kita harus keliling teman-teman. Teman-teman, danaunya sangat lebar. Kalau saya perkirakan sekitar 16 hektar nih teman-teman. Ada biawak teman-teman lari, kaget saya. Lebar ini teman-teman. Panas teman-teman. Oke, sepertinya di sini nggak ada teman-teman ya. Oke, akan coba kita hidupkan suara ini teman-teman. Suara belibis ya. Kita sambil berondok nih, bersembunyi di pinggir danau nih teman-teman. Tuh danaunya. Tuh. Kita hidupkan aja MP3 suara belibis, mana tahu dia datang. Thank you.
Yang datang bukan belibis, teman-teman. Biawak keluar dari semak-semak. Dikiranya burung belibis MB3 saya. Jadi dia datang. Oke, teman-teman, kita coba menelusuri cabang danau yang lainnya ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti jumpa belibisnya di cabang-cabang danau yang lain. Oke, kita coba telusuri yang cabang danau yang lain, teman-teman. Cuacanya sudah mulai mendung. Bahaya ini. Inilah teman-teman cuacanya, sehingga saya tidak bisa membuat video dalam 1 bulan ini. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, kita pindah spot ya, teman-teman. Sebelah sini sepertinya tidak ada karena ada orang mancing, teman-teman. Ada orang mancing casting. Mungkin dia di tempat yang gak ada orang mancingnya. Kita cari di tempat yang gak ada orang mancingnya. Ngos-ngosan, teman-teman. Jalannya nanjak. Teman-teman, danaunya luas. Jadi gak bakalan habis spot di sini, teman-teman. Tadi saya ada di sana. Nah, ini yang belok ke sebelah kiri lagi, teman-teman. Ya, teman-teman. Ini yang belok arah ke kiri lagi, teman-teman, danaunya. Lihat ini, teman-teman. Ini luas ya, teman-teman. Nah, ini. Bagaimana kita mau mencari belibis danau seluas ini, teman-teman? Lihat, teman-teman. Seandainya ada di tengah, kita pun tidak bisa mengambil, teman-teman. Seberang sana ada yang mancing. Nah, jadi danau yang terus ke sana itu tembusannya. Itu dia belibisnya, teman-teman. Kemana dia? Terbang banyak, teman-teman. Kemana arahnya? Wah, dia belok ke kiri terus sana, teman-teman. Nah, jadi ini arah kemari ya, teman-teman. Arah kemari ke kiri. Nah, nanti di sana ada lagi, teman-teman, belok lagi. Nah, itu arah ke sana. Dan di sana itu nanti ada belok ke kiri lagi. Ke kiri nanti ada ke kiri lagi, terus ke kanan lagi. Wih. Pokoknya ampun deh danaunya. Sangat lebar. Dan ini, teman-teman, nih. Gelombang-gelombang ikan apa ini ya? Itu di sana, teman-teman. Ya ampun. Oh, itu lagi. Itu katanya ada ikan temannya juga nih, teman-teman. Bingung kita, teman-teman. Itu burung apa? Kok sepertinya burung punai. Ikannya, teman-teman.
ikan apa ya, besar banget tuh, cepuak katanya. Di mana engkau berada, belibis? Ah, itu suaranya. Dia masih bersembunyi, teman-teman. Suara burung punai, teman-teman. Kita coba telusuri saja. Ini makanan burung punai, teman-teman, nih. Ah, kan terbang kan. Aduh, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Hari ini saya tidak dapat poin ya teman-teman ya. Ini sekitar baru seperempat danau yang saya telusuri. Di video berikutnya saya akan menelusuri yang sebelah seberang sana. Karena sepertinya tadi saya lihat burung belibisnya itu lebih banyak di sana sepertinya. Karena di sini banyak orang mancing. Di sebelah sini biasanya banyak teman-teman, tapi tidak ada juga. Biasanya di sini juga banyak teman-teman, di pinggir-pinggir sini. Tapi ini tidak ada juga karena tadi banyak orang mancing yang datang di spot yang di sini. Ini teman-teman. Biasanya ada di pinggir-pinggir sini dia teman-teman. Tapi ini tidak ada ya teman-teman ya. Nah, ini baru seperempat ini. Nah, ini baru seperempat. Untuk video berikutnya insya Allah saya akan menyusuri yang sebelah sana. Karena tadi saya nampak berterbangan dari sebelah sana terus. Dan arahnya ke sana terus. Jadi kita rebutan spot sama orang mancing. Oke, tidak apa-apa. Nggak dapat poin. Yang penting kita udah tahu posisinya. Belibisnya itu lebih banyak di sebelah mana gitu. Jadi saya udah nampak tadi rupanya lebih cenderung banyak di sana. Karena di sini banyak orang mancing. Nah, oke teman-teman, yang belum gabung ya silakan subscribe, dan yang sudah gabung silakan like, share, komen dan bertanya-tanya tentang soal PCP dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang komentarnya tidak saya balas, mohon maaf, mungkin karena mengandung spam ya teman-teman ya. Karena saya pernah dapat email, dapat pemberitahuan di notifikasi, begitu saya lihat ternyata komentarnya tidak ada. Jadi karena saya menyettingnya mengikuti pedoman komunitas, jadi mungkin mengandung spam, jadi akhirnya tidak dimunculkan. Nah, oke, jangan khawatir, siapapun yang komentar saya selalu cek ya, selalu cek channelnya, apabila ada channelnya pasti akan saya subscribe. Nah, oke, sampai di sini dulu. Seandainya ada kesalahan di video ini saya mohon maaf. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau.